Oke guys ya, ketemu lagi bersama aku Mas Marwak tentunya di channelku Marwak Real Vlog guys ya. Untuk edisi hari ini ki harinya weekend ya, Sabtu malam Minggu, tapi bukan Kelabu guys ya. Posisi tetap ada di Gunung Kelut guys. Untuk cuacanya luar biasa cerah ceria banget, jadi mendukung untuk sampeyan yang mau datang ke sini guys gitu. Itu intinya guys, ruame pon nek kios foto ya, karena tadi kedatangan dari Pare, ada Mbak Eko Lampung itu, ada yang dari Jogja, jadi banyak guys ya, luar biasa banget euforianya guys. Oke, kayak apa sih keseruannya, kayak apa sih kelanjutannya, tetap di Marwak. Situasi di sini ada BRD Vlog juga. Ada kakak dari Lampung Mbak Yoki yo. Iya, dari Lampung. Pi bos luar biasa Mas yo. Keluti keindahan luar biasa. Mbak Isin dari Lampung. Mantap. Mantap. Ki berarti pertama kali ke sini ya Mas yo, Mbak Mbak yo. Berarti enggak sia-sia asale. Dari jos iso. Sing moto yo ramah. Sing moto yo ganteng, tampan yo handsome pokoke Mbak ya. Wes, tak dongane Mbak kabeh akeh rezekine ya. Amin. Semoga ndak sing jomblo kita oleh pacar. Amin. Engko nah, padha jomblo aja ya. Ki Satrio Klo juga ada Mas Joko, Mas Andis. Nah. Wah, kabeh iki. Kabeh, Bu. Jomblo. Wah, masuk, Bu. Sama berarti Mas Joko. Mbak, ini gimana Mbak kesan-kesannya main kesini Mbak cantik? Happy banget. Terus orang-orangnya pada ramah-ramah. Beautiful Mbak yo. Beautiful. Jadi wajib dikunjungi Mbak cantik ya. Dari mana sampean? Dari Lampung. Lampung guys. Jangan lupa untuk foto-foto sama mas-masnya di sini. Oke. Okay, hasilnya gimana sih Kak fotonya? Coba hasilnya kayak apa sih hasilnya? Hasilnya tuh cakep banget nih. Wow. Salah satu nih ya punyanya Mistika tuh. Mistika ya. Banget. Terus foto angle-nya tuh pas banget, kelihatan semua tuh pandangannya. Ini Mbak siapa lebih tahu? Zakia. Zakia itu ada artinya Zakia ya. Apa artinya? Zakia ya, langsung A-nya aja kan. Weh. A itu anugerah terindah Mbak Zakia. Terus apa? K ya. Kartu karunia terindah bisa bertemu dengan sampean. I. Insya Allah bisa ketemu lagi. Amin. A. Alhamdulillah kenal karo sampean. Coba ya di-subscribe Mas Mbak yo di Marwak Real Vlog dan BRD Vlog juga. Ki Mbak Zaskia. Setelah selesai sini Ki Mbak sopo iki jenenge? Dhewe foto ae guys Mbak iki ceritane. Lagi kangen Mbak yo karo fotone. Sopo ora apik ya dadi. Tapi Mas yo gak rugi to? Harga terjangkau 10.000 aja. Nah. Ini Mbak siapa nih? Panggah karo boloku tercinta Mas Abim. Lagi apa bos? Malam tete bos. Wah oke. Kalau laran sepi bos. Sepi mas. Tapi hati nih Mas Abim sepi boga lagi. Wah sepi banget. Yunda desain lo bos. Ben gak sepi. Cek bos ya. Aku mergo gak lilo lo bos. Lek awakmu ki sepi terus sih. Kaya aku udah dibucahi. Slow. Dijalani koyo selawatan bosku ya. Amarah hancur selawat meluncur. Oke bos, semoga berkah terus buat Mas Abim yo. Kalau pusat bos. Oke, dekatan di pusat ya. Dari mana Bu tadi Pak? Jogja loh guys yo, sampai sini Pak nggih. Alhamdulillah jangan berkah terus Pak nggih. Amin. Pak ini gimana Pak kesan-kesan panjenengan main ke Gunung Kelut ini Pak? Kesan-kesannya luar biasa atau gimana? Yang jelas selain panoramanya bagus, pelayanannya juga bagus. Alhamdulillah. Jadi di sini juga menghibur aja Pak nggih. Buat pengunjung tercinta yang punya kenangan dulu mungkin di sini Pak ya. Ini Pak siapa namanya? Nek boleh tahu? Anto. Pak Anto. Kiasi lokal dari ini. Dari mana bos? Dari Kota Kediri. Kota Kediri bos. Mbak siapa namanya? Diva. Diva. Kesi satunya? Eka. Eka. Mbak Diva, Mbak Eka kok berdua aja kemana Mas Pangeran biasa nih? Wis. Nanti Mbak Ka. Gak boleh guys. Vlogku sekali-kali ngevlog cewek yang tersakiti rapa pola. Mbak Eka ya. Pelariannya di sini. Ke Kelut Mbak yo. Mbak Eka ini gimana menurut sampean soal Gunung Kelut Mbak Eka? Wisatanya gimana Kak? Bagus Mbak cantik yo. Cantik banget. Keren juga yo. Beautiful juga kan? Iya. Gitu. Mbak Eka pertama kali kesini atau dulu pernah dulu lah? Pernah nggak kesini dulu? Dulu pernah. Sama siapa? Sama keluarga. Tak kira sama masnya ya. Wis. Masnya ada. Ini boleh tahu masih kuliah atau kerja Kak berdua ini? Masih
masih sekolah. Di mana Mbak Eka sekolahnya? SMK 3. Kediri yo. Iya. Satu kelas juga, satu jurusan juga yo. Enggak, beda. Sampean apa Mbak jurusan ini? Aku tata boga. Tata boga, masak-masak lho iki. Tata busana. Tata busana. Bar masak engko lagi maca ya. Iya. Gitu. Mbak Eka ini boleh enggak aku tampilkan di YouTube-ku? Oke. Okay. Mbak, jangan lupa dilihat, di-subscribe di channel Marwek Real Vlog, Mbak ya. Insya Allah nanti segera upload gitu, guys. Kak Eka gitu. Kata-kata untuk hari ini, Mbak Eka, satu sepatah dua kata lah. Buat cowok-cowok enggak apa-apa, los. Los, Mbak Eka, monggo Mbak Eka. Guys, jadi ketemu dari Satrio Kelut ada Mas Iksan, guys. Ya. Lagi Mas San. Hey, media Sobek Official wi. Oh iya guys ya, jangan lupa di-subscribe Media Sobek Official aku lali ya. Moga-moga guys ya. Ben rame Mas San jo kontennya sampean. Lancar tuh Mas San YouTube yo los ya. Ya, Media ketemu karo mbak-mbak ya guys. Mbak E, dari mana Mbak E rumah ini bareng-bareng ini? Aku dari Cilacap. Oh, Cilacap, Sulawesi ini Kalimantan guys, Kuning. Dari mana Kuning? Sulawesi juga ya? Makassar, PSM bos yo. Iya betul. Berarti ini apa ya, perdana kesini mbak yo? Iya. Main kesini perdana yo? Lampung mas. Di Lampung. Lampung-Lampung. Mbak ini masih kuliah atau gimana kak? Kuliah tapi lagi belajar. Di mana kak? Oh kamu kesini yo, jadi udah tersor kak ya? Jadi sering guys ya kita ketemu pengunjung ciwi-ciwi dari Kampung Inggris. Ini salah satunya guys ya. Ini Mbak siapa namanya? Boleh tahu? Farida. Farida ini. Ratu. Ratu. Wow, ini. Iva. Iva ini? Dwi. Namanya beda dengan nuansa yang luar biasa. Mbak Ida, Mbak Farida, Mbak siapa? Farida. Mbak. Ini gimana Kak kesan-kesannya main ke sini? Amazing. Beautiful enggak ya? Yeah. Jadi wajib harus dikunjungi. Yeah. Kalau ke sini guys ya monggo merapat Mbak yo. Yang Mbak dari bagus. Nah. Dari mana Mbak rumahnya Mbak? Dari Kediri. Namanya Mbak siapa boleh tahu? Monte. Monte. Mbak Monte. Ini dari ini berarti Kediri kafe Mbak yo? Kediri Wates. Wah, Wates yang disamain Mbak cantik. Silir. Silir, guys. Produk lokal iki Wates. Pertama kali ke sini Kak atau gimana Mbak teman-teman iki? Kalau aku bolak-balik. Bolak-balik. Kalau mereka pertama. Pertama sampai kedua kene. Alhamdulillah, teman-teman sampai kok Mbak yo. Iya. Ini boleh tahu aslinya mana semuanya? Urus murah. Ini atas kini bolo dewe lah lek kae. Nanti luwe. Nanti luwe, guys. Ini gimana, Mbak? Kesan-kesane sampe menurut Gunung Putih ini. Wisata ini gimana, Kak? Ngaji adrenalin. Heeh. Bagus. Kedua, Mbak e koplo. Mergonya apa, Mbak? Eh, numpak ojek e kuwi. Dalane ya. Kata-kata hari ini lemes. Lemes besi ya. Kata-kata hari runtil. Tapi gini, Mbak, intinya kan perjalanan yang jauh itu kan terobati ya. Jadi wis toh pokoknya dijalani aja itu. Indah sekali. Ki ngomongin soal ya, ki ngene. Ki jek sekolah apa jek kuliah Mbak iki? Wis lulus. Kerja semua. Di mana, Kak? Di gudang garam. Sak kabeh iki gudang garam kabeh yo. Iyalah. Wis tak dongakne lancar terus. Amin. Mbak sehat terus. Guys ya, petro mas-mas iki sing weh. Dari mana, Bos? Dari Surabaya. Surabaya kota pahlawan, guys. Persebaya ya. Iya, tapi walaupun kita sepahlawan-pahlawannya sebernyali-bernyalinya kita tadi digocek ya, keder. Masih ini dari apa? Komunitas apa? Ontor apa-apa, Mas? Komunitas motor gitu. Motor, guys. Ki iya. Buat sampean nyampe ke Surabaya lek petro mas iki. Oh, gas. Mas siapa namanya iki? Saya Hendri. Mas Hendri namanya iya. Bagus. Iki Jonathan. Jonathan. Iki Mas BD Vlog iki. Iki sagemane Mas Hendri Mas yo. Iya. Mas ini gimana soal Kelut Mas menurut sampean? Wisata ini gimana Kak? Ini luar biasa sekali. Ini harus butuh sentuhan pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan terus. Mas Hendri siap. Dibutuhkan orang-orang seperti panjenengan ini, influencer-influencer ini perlu supaya Kelut dikenal dunia. Luar biasa ini. Ini enggak ada yang kayak gini ini. Iya yo. Luar biasa. Jadi berarti Kelut koyo sebuah apa Mas? Cara bunga bunga melati sing indah wangi gitu. Oh. Sing kudu dijogo tiap hari. Nah, okay. Mas Hendri nanti boleh Mas ya aku tampilkan di YouTube boleh kan? Boleh. Jangan lupa upload nanti aja. Di Marek Real Vlog Mas Hendri ya. Siap. Mungkin nanti segera upload. Oke, okay, nah, siap. Gitu.
ini karo ciwi-ciwi ceritanya mas ya. Siap. Tak dulu sepil ciwi-ciwinya. Iya. Baik kok lesu mbak. Baik lagi lesu guys. YouTube, masuk YouTube. Ya. Lagi luar biasa banget lagi masih apa namanya? Situasi di kios foto guys. Okay. Yes, karo Satrio kelut masih. Tim piye foto niki melancar? Alhamdulillah. Bangga disyukuri koyo banyu semili ya. Iya dong. Pak niki pripun Pak? Nuansane kelut bagi panjenengan. Nuansane kelut bagi. Oh, nuansa kelutnya. Luar biasa. Beautiful Pak ya. Beautiful. Wajib dikunjungi Pak ya. Wajib sekali. Jadi nganu guys, nek kene koyo kembang, dadi wangi terus kelut ya. Nggih. Gitu. Melati. Iki mung bapake bar foto Pak nggih. Nggih. Nah, alhamdulillah bisa. Fotonya juga keren. Makasih Pak ya. Fotografernya juga keren. Ya, kula sing mareng nggih. Niki niki lah. Alhamdulillah. Niki bos kecile Mas Dafa. Piye Pak, Mangga? Aman? Mangga disyukuri. Nggih, Pangga bersyukur, wong bersyukur Pak nggih. Nggih, penting. Jangan lupa mengke dilihat di channel Marek Real Vlog Mas ya. Oke, yuk kita lanjut lagi ke ciwi-ciwinya guys yuk. Mbak dari mana Mbak rumahnya Mbak? Dan Mojo Kediri aja ya Kak ya. Berarti pertama kali ke sini ya? Apa guys? Mojo ke sini. Ini namanya Mbak siapa boleh tahu? Dian guys. Mbak Dian ini gimana menurut sampean soal kelut ini Mbak Dian? Indah enggak? Jadi wajib dikunjungi. Mbak Surabaya Mbak yo. Wes. Mbak siapa namanya niki? Mbak Lia guys. Simple tapi indah Mas yo. Weh. Lia guys. Mbak Lia itu ada artinya loh Mbak Lia ya. Apa? Lia itu langgeng selalu. Amin. Terus inya internet nanti akan jadi cewek yang sukses. Amin. Terus Anya anugerah terindah bisa kesini Mbak ya. Amin. Oh. Amin amin Mbak Lia. Makasih Mas yo. Sehat kabeh pokoknya. Amin. Lagi Mbak cantik. Mbak siapa namanya? Aduh. Dewi guys, koyok legenda kene Mbak Dewi ya. Mbak Dewi gimana Mbak? Ada tak legendanya? Ada Dewi Kiri Suci namanya. Waduh. Lah ini kan Dewi aja ya. Yeah. Tapi anggun kok Mbak, ya namanya anggun kok. Weh. Mbak Dewi ini kan pertama kali kesini sampean. Ini gimana Mbak kesan-kesan main kesini Mbak Dewi? Wah keren. Keren banget. Keren. Terus apa lagi Kak? Banget. Apa ya? Kaget aja. Mungkin. Itu luar biasa. Jadi harus dilindungi Mbak Dewi ya. Yeah. Itu. Jangan lupa Mbak ini simpel masalah sampah itu. Oh iya, yeah. Betul. Kadang orang anu Mbak kan kurang. Masih moto cewek-cewek iki guys. Dari mana masih rumah masih? Kalau saya dari Kediri sini. Kediri aja ini kakak mana kak? Jakarta. Persija Pak ya. Berarti bertiga aja tadi yo? Iya bertiga aja. Mas. Bertiga aja masnya sendirian tanpa seorang bagi Dewi. Mbak ini pertama kali kesini guys sampean yo. Iya. Gimana kesan-kesannya main kesini kak? Ke Gunung Kelut ini kak? Bagus banget. Bagus banget kak ya? Iya. Jadi ada tiga gunung Mbak ini. Betul. Ini belakang sampean itu Kelut. Ini Gunung Gajah Mungkur. Nah. Karena putri tidur malah baru dengerin nih mas. Gitu mas. Yo, ini Gunung Sumbing guys. Ini Mbak harapan ke depan untuk klub gimana kak? Harapannya sampean untuk ke depannya di wisata ini kak? Semoga makin dikenal sama seluruh Indonesia. Amin. Mbak Aki boleh kan aku upload di YouTube ku boleh ya? Boleh. Oke. Mbak jangan lupa di subscribe di Marwek Real Vlog Mbak ya. Oke. Oke terima kasih Mbak. Masih juga nggih? Yuk.